balah untuk di versi 1.20.1 ya tuh. Oke teman-teman, selamat datang di channel Mental Game. Di video Minecraft kali ini kita bakal cobain lagi, yaitu review mod Ancient Revival, yang mana ini dari request kalian ya, yang mana ada dari subscriber juga katanya untuk review mod ini dan juga untuk tutorial pasang. Nah, oke, pertama untuk tutorialnya, untuk tutorial pasangnya kalian seperti biasa kok teman-teman, kalian tinggal taruh aja di folder mods ya, dan juga tambahkan OptiPen teman-teman. Nah, bisa sendiri sini langsung bisa kepake. Kok ada dropin sini? Dropinnya tenggelam teman, tenggelam dalam daratan. Oke. Jadi kalian tinggal escape aja gini kan. Nah, terus kalian lihat sini, aku bakal cek di kontrolnya ya. Di ada nggak ya ngaruh? Kita cek apakah ada ngaruh. Oke, nggak ada berarti. Nah, di sini teman-teman, kalian harusnya udah bisa ya kan, udah di sini aku menggunakan versi 1.16.5. Yang mana ini langsung kepake teman-teman, tanpa tambahan file, tambah-tambahan mod, dan cuma cukup pakai OptiPen plus Ancient Revival-nya ya, 1.16.5. Nah, oke, dan berlama-lama langsung aja kita coba review bareng-bareng ya. Yang pertama kita ke inventory. Nah, di sini ada building block. Kita cek ke bawah sini teman-teman. Oke, nggak ada yang baru ya kan, tapi nggak ada, memang nggak ada sih. Nah, terus kita geser ke sini, kita lihat di sini. Oh, ini ada yang baru nih, itu ada ini ada Ancient Revival, Revival Station. Terus ini ada Mammoth Trophy, penghargaan mammoth. Terus kita di sini ada apa, di sini tidak ada yang baru. Di sini juga tidak ada yang baru. Kita ke footstep dulu. Oke, di sini nggak ada yang baru. Di weapon nggak ada yang baru. Di combat tidak ada yang baru juga. Di brewing, oke, tidak ada yang baru juga. Di miscellaneous ada apa ya? Oke, tidak ada. Kita bawa lagi. Nah, ini doang teman-teman ya. Karena kemungkinan karena kita masih versi yang 1.16.5 itu masih versi paling bawah. Nah, aku saranin kalau kalian mau coba Ancient Revival, cobalah untuk di versi 1.20.1 ya teman-teman. Untuk entar nih, kok gelap, padahal aku udah setting ini nggak bisa malam. Kok bisa malam? Kok bisa malam teman-teman? Wow, aduh, kok bisa? Oh ya, kita coba open to land. Terus ini ke kreatif kita on. Oke, apa bisa? Tidak bisa juga. Ternyata masih tetap malam, teman-teman. Oke, kita coba keluaran dulu revival stationnya. Terus kita ambil kasur buat tidur dulu. Nah, tidur dulu, teman. Kita tidur sebentar. Ini kayaknya aku karena aku pakai yang mode survival deh. Jadi kita nggak bisa. Nah, oke, ini udah masuk. Kita lihat ini apa, ini revive apa yang bisa dihidupin dari sini. Ini kita cek dulu, ini ada penghargaan mammoth. Kita lihat ini dia, berarti kita pernah menangkap mammoth ya kan. Nih lihat nih, mammoth. Terus ini juga ada Tasmanian tiger. Bu, tiger, tiger teman-teman, ini tiger. Aku bukan mirip tiger ya, ini malah mirip kayak kancil enggak sih. Terus ini juga ada Tasman Tiger Fell. Ini totem juga. Oh, loh, JP berubah. Di sini juga ada Grand Auka. Apa ini? Ini apa? Ini penguin kah? Eh, ini apa teman? Ini mirip penguin enggak sih?
Terus juga ada Baiji. Oh, Lumba-lumba tadi. Terus ini juga apa nih? Green Auk. Ini juga apa nih? Ini Baiji Talvin. Oke, okay. Ini buntutnya dari ini nih. Penyu dong. Lumba-lumba pink. Terus di sini ada apa lagi? Ada dua Baiji Rebel Totem sama item. Bisa dikeluarkan, keluar. Yang satunya ini totem. Bisa semua, teman. Mungkin karena ini versi yang basic banget 1.65, jadi enggak banyak ada mode-nya, teman-teman. Entah, coba kalian komen ini apakah benar ini mod Unchained Revival atau ini bukan. Cuman kalau dari deskripsi ini lihat ada Unchained Revival Great Auka Spawn Egg, berarti itu udah bener kan? Unchained Revival. Cuman kok aneh gitu. Kok ada beda? Kok nggak ada dinosaurusnya? Kok gini doang? Terus lihat ini ini harimau. Rau, harimaunya gede banget. Oke, nggak tahu juga ini kenapa, nggak tahu aku ya. Harusnya udah benar ya, teman-teman. Nah, menurut kalian ini apakah benar atau salah? Nah, terus kali aja ada item sini. Nggak ada sih. Memang mentok, teman. Mentok, nggak ada lagi. Ini men-save hotbar. Aku cek ke bos ini pun. Ketik ya. Ancient pun cuma ada 3 doang. Ancient the Breeze. Bukan, ya kan? Jadi teman, gimana menurut kalian? Apakah ini sudah benar? Kalau kita coba masuk ini ke dalam sini, revive nggak bisa juga. Ini masukin sini, revive nggak bisa juga. Ini ada ini, kita masukin. Terus dimasukin ini, kita revive. Apakah bisa? Kita revive. Wah, jadi ini teman-teman. Wow, itu cara membuat totem ya. Jadi dengan dari bulu mereka bisa mengeluarkan inilah gitu, teman. Wow, gimana? Apakah sesuai ekspektasi kalian? Jika tidak, coba kalian komen. Atau kalian ada saran untuk review versi yang paling barunya 1.21, coba kalian komen. Nanti kita bakal coba review bareng-bareng. Oke, teman, mungkin video segini dulu. Terima kasih telah menonton. Mungkin aku bakal tunjukin ini untuk nama mode-nya ya. Kita lihat di mods. Ini dia Unchained Revival versi 0.3. Wah, ini versi paling bawah banget ya. Belum versi 1. Jadi kita bakal lihat nanti, kalau kalian mau request untuk yang versi atasnya, kita bakal coba review bareng-bareng nanti. Oke, segini dulu. Terima kasih. Sampai jumpa untuk di video selanjutnya. Oke, bye-bye.